Aktiviti-aktiviti ekstrim dan agresif yang memerlukan keberanian, kecekapan dan ketangkasan minda dan fizikal sememangnya telah menjadi pilihan para belia masa kini. Oleh yang demikian, berbagai kegiatan dan aktiviti yang berbentuk cergas dan lasak telah pun dirancang dan disusun demi memenuhi kehendak belia. Cabaran belia adalah salah satu program yang berterusan dan menjadi projek kebangsaan Jabatan Belia dan Sukan yang digarap dan diolah berbentuk pertandingan di antara pasukan-pasukan. Kini cabaran belia kali keempat 2014 kembali lagi dengan memuatkan 17 cabaran yang dilaksanakan di keempat-empat daerah. Cabaran 10, cabaran 11, cabaran 12 dan cabaran 13 diadakan di daerah Tutong. Baiklah, cabaran belia 2014 kembali lagi ya, dan kali ini kita akan dedahkan lagi dan kongsikan kepada audio penonton apakah pengisian bagi cabaran yang berada di daerah Tutong ini bersama Awang Kamil bin Awang Lamat. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik tuan ya, mungkin boleh dikongsikan terus apakah pengisian bagi di daerah Tutong cabaran belia kali ini. Alhamdulillah, bagi daerah Tutong cabaran belia 2014 yang mana daerah Tutong telah menyediakan beberapa cabaran, yang mana pada malam semalam ada cabaran yang merupakan aktiviti ataupun cabaran yang memerlukan kreativiti dan juga kepintaran minda. Dan pada pagi ini kita telah membuat kegiatan yang berupa kemasyarakatan, yang mana para peserta diminta ataupun menyelesaikan tugasan melalui tugasan berkebun, membuat batas dan memilih sayur tempatan yang biasanya kita makan seharian. Dan pada aktiviti seterusnya, kegiatan cabaran belia akan diadakan di Bukit Ambuk, yang mana peserta akan membuat larian naik bukit, dan selebihnya dua peserta daripadanya akan mengikuti ekspedisi ataupun cabaran mountain bike menggunakan basikal bukit pada sebelah petang. Baik, untuk kecabaran yang mereka berada di kebun ini, bagaimana pihak jawatan kuasa menilai dari segi permakahan? daripada jawatan kuasa permakahan, penilaian cabaran pada peserta itu akan diadili oleh pekebun-pekebun itu sendiri, dan juga ada jawatan kuasa daripada jabatan yang akan menilai melalui tata cara ataupun cara pembuatan batas-batas kebun dan juga cara pengambilan-pengambilan sayur yang seharusnya mengikut kebiasaan ataupun kesesuaian yang diperlukan saja. Itu saja. Jadi bagi peserta yang berasal dari daerah Tutong, berapa pasukan yang layak untuk menyertai cabaran belia 2014? Daerah Tutong pada tahun ini hanya mewakili satu pasukan daripada 13 pasukan yang mana mengikut pembahagian-pembahagian ada 5 pasukan ataupun 7 pasukan telah menarik diri ataupun daripada luar negara tidak sempat ataupun tidak berpeluang pada tahun ini, yang mana telah diberikan kuota untuk mereka mengikuti cabaran pada kali ini. Tapi insyaAllah pada akan datang lebih ramai lagi ataupun lebih banyak pasukan-pasukan daripada setiap daerah akan diserapkan ke cabaran belia ini. Baik, bersama tim Runners on Fire. Baik, macam mana perasaan kamu lah sepanjang mengikuti cabaran-cabaran setakat ini? Perasaan kami sepanjang cabaran ini berasa sungguh penat lah. Semua perkaranya memang menggunakan tenaga, fizikal, mental, semua itu mesti penting. Jika itu nada, memang semuanya hancur. Baik, sebelum mengikuti cabaran ini, apa latihan yang kamu buatlah empat-empat? Latihan kami sudah banyak. Cuma buat sekali safety, bawa backpack sebanyak 20 kg.
Then hiking cuma dalam 3 kali sebelum kandawan. Dan basikal sekali saja. Fight Mowgli! Ha! Seterusnya cabaran 13, Bukit Ambuk Challenge kategori ekstrim yang harus diharungi oleh para peserta. Dua peserta lelaki dikehendaki menunggang basikal di kawasan bukit, sementara dua peserta perempuan dari setiap kumpulan mendaki Bukit Ambuk. Inilah cabaran yang dapat membina semangat kental, cekal, yakin diri dan berani dalam menghadapi dugaan dan cabaran. Ianya juga mampu mewujudkan semangat setia kawan, kerjasama dan kerja berpasukan di kalangan belia-belia. Jatuh dari basikal antara kejadian yang terpaksa mereka lalui, namun ianya tidak mematahkan semangat para peserta. Tim dari mana ni? Tim dari Al-Faizil. Jadi macam mana masa berada di dalam tadi naik basikal? Masa naik tu memang payahlah kan naik pasal mesti main kuat lagi engkol lah. Tapi dapat je lah paksa pasal tulak basikal ni ke atas lah. So sudah turun atau speed sajalah. So rest sabar turun ke bawah. For this season I think it's a bit lainless sikit sebab it's more to teamwork and penyerang mental punya strength lah. So macam every team tadi pun tahu dorang ada dorang punya on advantage. Macam some team dorang kuat, maybe kuat dalam berlari ke apakah, and some team dorang kuat dari segi creativity apa semua. So dalam cabaran kalian ni ia punya persaingan tu it's a bit seimbang lah, seimbang dan lebih penyerang lebih tinggi lah saingan persaingannya tu. Syarat penyertaan cabaran belia ini ialah belia yang berumur di antara 16 hingga 30 tahun dan penyertaan adalah dalam bentuk berpasukan. Setiap pasukan mengandungi seramai 4 orang, iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Peserta-peserta juga bukan dari pegawai dan kaki tangan atau bekas yang beruniform. Selain dari mengeratkan integrasi para belia yang mempunyai minat yang sama, peserta cabaran juga berpeluang berkongsi pengalaman, kebolehan dan kemahiran mereka melalui kegiatan seumpama ini. Jabatan Belia dan Sukan mengharapkan cabaran ini kelak akan dapat menarik penglibatan penuh para belia, baik sebagai peserta maupun sebagai tenaga sukarela yang sama-sama akan menentukan kejayaan dan keberkesanannya. Syabas kepada semua peserta dalam cabaran Belia 2014.